Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bubun Family. Kali ini saya berada di Pantai Samas, ketemu Mas Firas dan ayahnya ini jauh-jauh dari Sedayu mau mencoba layangan naganya. Ini kepingannya DM28 dan banyak kepingannya 50. Ini kepingannya plastik ya lur. Ini layangan naganya buat sendiri dan habis 150. Sangat kreatif sekali nih Mas Firas buat layangan naganya sendiri. Kenalan dulu ini dengan Mas siapa? Mas Firas. Nama layangan naganya apa ini Mas? Belum ada. Dari mana? Dari Sedayu. DM-nya berapa Mas? 28. Banyak kepingannya berapa? 50. Jarak roncengnya berapa? 40. Sekitar 40. Ini naganya buat sendiri atau beli Mas? Buat sendiri. Habis berapa kalau buat layangan naga seperti ini? 150. Ini kepingannya plastik ya lur, dan ini talinya pakai tali satin. Sininya tadi sama siapa Mas? Bapak. Sama bapak. Yuk mulai diterbangkan yuk. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Widodo. Pak Widodo. Dari jam berapa Pak? Jam 1 dari rumah. Menerbangkan layangan naga dibantu sama bapaknya ini lur. Jauh-jauh dari Sedayu. Kepingannya plastik ini lur. Talinya pakai tali satin. Yang jongki gantian bapaknya ini lur. Anginnya awas-awas. Ini ngeri.
Golek patok lur, arep ditali. Anginnya ngeri lur. Ini gantian yang jongki bapaknya dan yang metek Mas Firas. Proses penerbangan kedua. Terima kasih.